dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lomba lagu Mas NU dan lagu Asmaul Husna dalam rangka Harlah NU yang ke-101 dan Harlah Muslimat ke-78 secara resmi kita nyatakan dimulai. Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Pasaman Barat menggelar lomba Mars Muslimat NU dan Asmaul Husna dalam rangka Harlah NU 101 dan Harlah Muslimat NU ke-78 Sabtu 24 Februari di Aula Kantor Bupati setempat. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Hamsuwardi didampingi Ketua TPPKK sekaligus Ketua BKMT Nyonya Titi Hamsuwardi, Ketua GOE sekaligus Pembina Muslimat NU Nyonya Fitri Risnawanto, Ketua NU Pasaman Barat beserta pengurus dan stakeholder terkait lainnya. Bupati Hamsuwardi dalam sambutannya menyatakan dukungan terhadap organisasi di Pasaman Barat termasuk NU. Beliau menghimbau masyarakat Pasaman Barat mencintai Pasaman Barat dengan mengisi berbagai kegiatan positif. Pemerintah daerah Pasaman Barat terus berupaya membina generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut diantaranya melalui Pasbar Cerdas, Pasbar Sehat, dan program lainnya. Program menghafal Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Hari ini Alhamdulillah di mana-mana, di negara-negara sudah melaksanakan ini, di sekolah-sekolah juga sudah melaksanakan ini. Kita buat pula yang namanya program pendidikan gratis. Tak boleh, ya ibu-ibu mungkin ada di sini, guru-guru, kepala sekolah. Tak boleh lagi rapat-rapat tentang apa namanya, uang apa itu PP3, kecuali swasta. Ya, Kristen kita ada swasta itu lain. Kalau di negeri, tak boleh lagi. Di samping itu, pembina pengurus cabang Muslimat NU Pasaman Barat Nyonya Fitri Risnawanto memaparkan 32 orang Muslimat NU Pasaman Barat dilepas dalam mengikuti Harlah NU dan Harlah Muslimat di Jakarta yang difasilitasi oleh NU Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Mars merupakan identitas suatu organisasi, beliau berharap organisasi itu berkembang dan semakin maju. Lagu Mas Muslimat NU, lagu Mas ini adalah identitas dari suatu organisasi. Tentunya kami berharap organisasi Muslimat NU di Kabupaten Pasaman Barat sama-sama kita besarkan. Bagaimana dalam suatu lagu tadi, lagu Mas Muslimat NU sama-sama kita dengarkan tadi, itu adalah ciri dari organisasi itu sendiri. Mari kita kaum perempuan, terutama kaum ibu, memang Muslimat NU ini adalah organisasi wanita yang isinya umur 40 tahun ke atas ya Bu ya. Karena untuk yang remaja di Nahdlatul Ulama itu namanya pakai. Sementara Ketua Pengurus Cabang NU Pasaman Barat Lahni Erawati mewakili anggota meminta dukungan pemerintah daerah membawakan dan menjalankan NU sesuai harapan. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa NU Pasaman Barat baru berdiri selama kurang lebih 6 bulan, tentu masih perlu dukungan dan bimbingan semua pihak. Laporan Ketua Panitia Netra memaparkan kegiatan itu mengangkat tema membangun ketahanan keluarga untuk menguatkan ketahanan nasional. Lomba diikuti oleh 10 kelompok yang mewakili seluruh kecamatan di Pasaman Barat. Dari Simpang 4, reporter Diskominfo Paspar melaporkan.